Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi dari channel Derosa Otomotif. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang insya Allah kita selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita semoga diberikan keselamatan, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga pula yang kesusahan dimudahkan. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit yang insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara yang akan membeli mobil bekas berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai. Yang pertama, saya ada mobil Avanza G tahun 2013. Pajaknya di bulan 10. Ini STNK-nya SNK Tangerang Kota. SNK dan plat nomornya akan saya hidupkan kembali. Saudara sudah terima panjang. Ini insya Allah mobilnya aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Untuk harganya, insya Allah harganya sangat rekomendasi. Kita jual 115 juta. Insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi. Baik, yuk kita lihat. Untuk ban-ban masih cukup tebal ya. Ban-bannya masih sangat tebal, bodinya masih bagus, masih mulus. Untuk kilometer pun masih cukup rendah, 89.000. Ya saudara, setirnya juga masih cukup kenceng. Dia yang sudah airbag ya, 2013. Untuk interior pun masih sangat bagus sekali, masih bersih, wangi, dan masih sangat nyaman untuk dipakai. Oke, untuk door trim, power window semua masih berfungsi dengan baik. Kaca belakang saya tutup, kaca samping depan saya tutup kembali. Kunci kaca sebelah kanan saya tutup. Oke, kita lihat kap mesin. Untuk kap mesinnya masih sehat ya, saudara. Mesinnya masih nggak ada yang rembes, masih kering. Suaranya pun masih sangat langsam. Dan di bullhead maupun di apron pun masih rata semua, saudara. Semuanya masih original bawaan dari pabrik. Ini saya jual 115 juta. Sudah kita panjangin SNK-nya. Insya Allah harganya murah ya, saudara ya. Warna hitam, Avanza G tahun 2013. Kilometernya baru 89.000. Untuk nilai pajaknya pun masih sangat murah ya. Untuk kelas Avanza ini, nilai pajaknya untuk daerah Tangerang sekitar 24. Tangerang Kota ya, saudara. SNK-nya Tangerang Kota, nilai pajaknya 2,4. Pajaknya di bulan Oktober tahun depan. Kilometernya masih cukup rendah, 90 ribuan, kurang lebih. Yang sudah airbag, baik, kita lihat ke belakang-belakangnya. Ya, sudah saudara, mobilnya bagus banget, masih sangat rekomendasi buat kalian. Mudah-mudahan mobil yang saya tawarkan harganya sangat memberikan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan. Mobilnya sehat, udah tinggal pakai. Insya Allah nggak ada PR yang sangat berarti. Kalaupun ada, insya Allah kita sama-sama ngobrol di sini. Ya saudara ya.
Baik, kita ke unit selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ada Mobilio tipe E bertransmisi matic tahun 2016 yang AC-nya sudah digital. Ini untuk DP-an, DP 30 juta, angsuran di sekitar 3,5 sampai 3,7-an, kurang lebih ya estimasi. Mobilio tipe E tahun 2016, bertransmisi otomatik, warna hitam. Pajaknya di bulan Maret tahun depan, Maret 2022 ya saudara ya. Insya Allah mobilnya bisa memberikan bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan. Interiornya semua masih mewah, kilometernya pun masih sangat rendah. Kilometernya itu sekitar 60 ribuan ya saudara ya. Aman, nggak bakas banjir, nggak bakas nabrak. Dalaman semua masih original, AC-nya pun sudah digital. Baik, selanjutnya kita ada mobil Sirion tipe D bertransmisi otomatik warna ungu. Ini mobilnya STNK-nya daerah Jakarta Selatan ya saudara. Untuk nilai pajaknya pun 2,5 ya saudara. Pajaknya 2,5. Pajaknya sampai bulan Maret 2022. Berplat genap. Matic-nya masih sehat. Cocok buat saudara yang akan membeli kendaraan. Ini DP-nya sangat murah. DP-nya 15 juta. Angsurannya estimasi saya 28 sampai 29. Estimasi tergantung finance ya. Tergantung leasing ya saudara ya. Angsuran 2,8 sampai 2,9-an kurang lebih, tergantung finance. Oke, baik, kita lihat interiornya. Untuk interiornya pun masih sangat rapi banget loh saudara-saudara. Insya Allah mobilnya cocok banget buat kalian. Kilometernya baru 76.000 ya saudara. TV-nya sudah diganti, head unitnya sudah head unit yang model touchscreen. Bagus, bagus banget, cocok buat kalian. Ini DP 15 juta aja saya jual. Angsuran 28-29-an. Untuk cash, datang aja ke showroom. Kita ngobrol sambil ngadu bako, ngadu kopi. Ya, ya, mobilnya benar-benar istimewa deh buat kalian. Ban-bannya pun masih sangat tebal banget loh. Matic-nya pun masih enak, responsif. Dan juga di sininya sudah ada headrest-nya, sudah ada TV yang terhubung ke head unit depan. Ya, saudara. Jadi sangat nyaman buat penumpang di belakang, bisa sambil nonton. Dan untuk di bagasinya, Sirion terkenal sangat luas. Ya, saudara-saudara. Oke. Sirion tipe D bertransmisi otomatik tahun 2014. Pajaknya di bulan 3, kilometernya baru 76.000. Insya Allah mobil-mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua. Baik saudara, cukup sekian. Apabila ada yang kurang dari review saya, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.